kedatangan Sony dan Fairuz menjadi kebahagiaan bagi keluarga besar, terutama kakak Sony Almatiana. Usahanya mendorong sang adik untuk melegalkan hubungan sang adik mulai terrealisasi. Elma hanya menginginkan hubungan Sony dan Fairuz mendatangkan berkah. Biar berkah, biar rumah tangga apa, biar kesananya rezekinya bagus. Kalau emang ini cepetin aja. Kalau emang aku bilang kalau emang nggak sabar cepetin aja. Kalau emang udah sama-sama dewasa, udah mateng, udah cepet-cepet aja. Kedepannya untuk dari proses malam pacar, terus pernikahan, sampai resepsinya, semuanya diberikan kelancaran, nggak ada hambatan sama sekali.